Okay guys, mari kita mulakan untuk menjahit ini daun. Jadi bahan pertama ini bikin jahit yang saya sudah buat di video lepas. Saya ikat dan rendam air supaya dia tahan lama. Kalau lambat buat pun dia tetap boleh pakai. Jadi ini saya sudah buka. Jadi bahan kedua ini bambu. Dan ketiga ini daun. Saya tidak tahu macam mana cara kamu kalau di tempat kamu, tapi di sini beginilah kami buat. Lain tempat, lain kampung, lain cara, kan? Masing-masing punya cara. Jadi kita cari daun yang begini dulu. Kita lipat, baru kasih patah begini. Patah sudah begini. Baru kita jahit. Pada tanah. Kasihnya kertas sedikit kalau apa tidak nampak. Kita ikat begini ya, simpul saja begini. Satu kali ikat. Nampak aja. Oke, ikat begini saja. Lepas itu kita kasih ketat. Ketat macam. Oke. Seterusnya kita buat begini, kasih patah dulu ini, kok kasih ini yang di sini ya, kasih patah dulu begini, baru patah begini. Ini ada, kalau dia patah kan, kalau dia tidak mudah, dia ada tulang macam ini. Tutup sini sebelah atas, pokok apa masuk sini. Pastikan yang di bawah ini, nih, nah di bawah. Jangan terlompok. Ini di sebelah tulang nih, masuk sini, keluar di sebelah sini ya, sebelah sini. Kalau di bawah dia sebelah sini, kalau di luar atas sebelah sini. Supaya daun itu tidak uyak. Tarik saja biar dia apa? Oruta. Cantu juga. Sepeta dulu baru. Dan di bawah ini sebelah sini ya, sebelah sini tulang, bukan di sini ya, dia di sini. Ini untuk penahan ini bikin jahit supaya dia tidak kuyak. Oke, baru tembus di sini. Pastikan ini. Dengan dia begitu biar dia kuyak guys. Nampaknya kan tidak berat. Tidak. Cantu juga ah. Kita buat sampai siap. Lagi ini rusak.
Asyik pada ya. Jangan tuh merah. Tahun tuh kuris. Masa kamu cucuk ini, pastikan jari kamu di sini untuk menghadangi daun supaya tidak puyak. Baru kamu tarik masuk di sini. Masuk sini di atas, masuk sini. Sebelah. Lepas nih kita belajar sambung dia punya pinggir. Lagi kita belajar sambung, guys. Oke, sekarang kita mau sambung. Kita ambil lagi ini. Masuk sini. Masuk balik di sini bawah. Sini, nampak. Di sini ya, masuk sini. Tarik. Ini kita kasih ikat begini. Simpul satu kali saja. Oke, ikat begini saja. Lepas itu ini masuk sini. Lepas itu kita tarik.
Oke, siap. Lalu kita sambung. Ya, jangan kacau. Guys, kita sudah di penghujung rancangan. Mau habis juga. Jadi kita tinggal belajar untuk tutup. Tutup biar punya ikatan. Kita cari yang lebar untuk tutupnya. Kita cari yang lebar. Segera kita tutup yang paling last. Kita lipat ini. Ini lipat macam ini. Baru kita simpan sini. Oke. Ini pengakhiran dia. Tutup sini saja. Tarik. Ini tidak payah lagi cucuk di sini ya. Tarik saja pergi sini, pusing sini, ikat saja, kita simpul aja begini satu kali.
Oke, siap. Oke guys, sekian dulu video sekali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan terima kasih kepada subscriber saya yang masih setia bersama saya. Terima kasih. Bye.